Bapak Dr. Andes Nuri Muhammadi, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Tosari selaku duta besar Kerajaan Maroko untuk Negara Republik Indonesia beserta Ibu Tanti, Pak Suparman dan seluruh jajaran duta besar serta tadi disebutkan oleh MC elemen masyarakat Indonesia yang ada di Maroko. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Saya agak grogi juga ini di sini. Walaupun merasa di rumah sendiri, kami sangat berterima kasih sekali ketika kami datang di bandara sudah disambut oleh perwakilan duta besar dan oleh Pak Dedi. Kami merasa nyaman begitu melihat ada orang Indonesia, itu ada rasa nyaman yang sangat beda lah itu. Karena ketika kami ke Turki, ini delegasi duta budaya dari SMP Al-Azhar 10 yang ketiga. Yang pertama kami ke Turki. Di Turki yang nyambut orang Turki. Kemudian di kedua kami di Taiwan, yang nyambut juga orang Taiwan gitu, panitianya. Kemudian yang ketiga di Maroko, ya subhanallah, kami ketiganya ada orang Indonesia. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada duta besar Bapak Tosari. Dan kami dari Indonesia ini membawa anak-anak SMP Islam Al-Azhar 10 Kembangan ini, ada angka 10 Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa semuanya, karena kami adalah Al-Azhar afiliasi dari Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang ada di Sisingamangaraja, atau yang kami, mungkin Bapak-bapak dan semuanya ada di sini yang ada di Indonesia mengenalnya dengan Masjid Agung Al-Azhar. Saya sebagai pimpinan di KPRI ini bersama seluruh staf dan warga negara Indonesia yang ada di Maroko sangat bangga atas kehadiran bapak-bapak, ibu dan anak-anak yang telah tampil di Maroko. Sebagai selalu saya sebut, kehadiran semua dari Al-Azhar 10 adalah duta budaya bangsa. Itu tetap harus menjadi kebanggaan kita. Jadi yang namanya duta besar, barangkali saya dan mungkin juga teman yang lain yang berada di luar Maroko. Tetapi setiap bangsa Indonesia yang membawa nama baik dan menjelaskan tentang Indonesia, apakah di kumpulan tentang budaya, apakah juga mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang berada di Maroko, pada dasarnya dia adalah duta-duta bangsa. Oleh karena itu, betul Pak Nuri, walaupun anak-anak dalam kesehariannya bersendagurau, bercanda, sebenarnya itu tidak ada masalah. Tetapi di sisi itu, saya yakin bahwa anak-anak dan juga anak-anak mahasiswa yang ada di sini, mereka adalah membawa nama baik bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kalau pernah Syi'an di haula ila qawmil Indonesia.
Allah.